doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi beberapa pembahasan. Pertama, kita mesti tahu kenapa kita mesti berdoa. Satu. Kedua, apa saja jenis-jenis doa yang termaktub dalam Al-Quran? Ada berapa jenis doa itu sifatnya? Sehingga kita bisa menempatkan diri kemudian ketika kita memilih untuk bermohon, antum berada di jenis yang mana? Ketiga, bagaimana kemudian cara mempercepat doa ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Awas, hati-hati kalau antum berada di jenis yang pertama, bagaimana cara cepat bermohon supaya segera dikabulkan? Kalau Anda berada di jenis yang selanjutnya, bagaimana cara Anda bermohon supaya segera dikabulkan? Yang sekali terjadi, kadang-kadang ada yang tertukar. Berdoa di sisi yang satu, tapi sesungguhnya yang dia butuhkan di sisi yang kedua. Karena itu kita coba turunkan seperti apa gambaran yang nanti terungkap dalam Al-Quran dan bagaimana cara Allah mengabulkan baik di masa lalu, masa yang akan datang, atau kini yang sedang kita lalui. Bahasan kita bahas tentang hakikat doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kita mulai karena bahasannya dari Quran, kita keluarkan ayat pertama Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-172. Bismillah. Quran surah 7 ayat 172. Kita pelan-pelan nanti turunkan bagiannya. Ya, saya bacakan ayatnya, fokus. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhulliyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu, catat, bi rabbikum qalu bala syahidna. Cukup sebentar sampai di sini. Qalu bala syahidna. Saya akan berikan penekanan pada kalimat yang penting di ayat ini. Saya coba tuliskan, hapus sejenak. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Alastu bi rabbikum, saya tuliskan alastu bi rabbikum saya garisi, kemudian dijawab oleh kita semua, qalu bala syahidna. Perhatikan baik-baik. Wa idh akhadh rabbuka min bani adama. Dan ingatlah idh. Ingat baik-baik di ilmu nahu, ilmu gramatikal bahasa Arab, idh itu tidak hanya menunjuk sesuatu yang diingat, tapi juga menunjukkan yang dipelajari, dipahami, didalami. Jadi kalau Allah mengatakan wa idh, itu artinya dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, dalamilah. Akhadha rabbuka min bani adama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam sebelum terlahir ke muka bumi. Awas, hati-hati. Min zuhurihim dzurriyyatahum. Sejak berada dalam kandungan ibundanya, maka Allah kemudian mengambil perjanjian dengan semua anak cucu Adam sebelum lahir ke muka bumi. Ini disebutkan dalam hadis nanti isyaratnya, ya. Anda paling mudah dapatkan di An-Nawawi, hadis Al-Arba'in, Imam An-Nawawi, ya rahimahullah, hadis nomor yang keempat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam usia kandungan 4 bulan, saat ruh itu ditiupkan, maka terjadilah kemudian perjanjian ini. Kalau kita bacakan hadisnya, ya, Abdurrahmani, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, menyampaikan berita, sedangkan beliau orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ingat rumusnya, ya. Nabi itu orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu, penyampaian selalu benar,
Dan uniknya orang lain membenarkan. Bukan cuma kawannya, lawannya pun mengakuinya. Nah, ini sifat yang mulia. Ada orang menyampaikan kebenaran, kata-katanya benar, tapi orang lain tidak mengakui. Nabi tidak. Nah, kalau di ilmu hadis Anda temukan kalimat ini, kalimat as-sadiqul mas'ud, orangnya benar dan dibenarkan, ini menunjukkan informasi yang disampaikan bukan informasi biasa. Sesuatu yang gaib yang kadang-kadang belum kita ketahui seketika. Maka ada kalimat pembuka seperti ini seakan-akan ingin mengatakan begini, sepanjang yang Nabi sampaikan itu apapun bentuknya, maka Anda harus langsung benarkan. Karena beliau ini, jangankan orang kawannya, lawannya pun ketika bicara langsung dibenarkan oleh mereka. Paham? Jadi kalau Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya itu membenarkan kalimat Nabi, maka kita yang beriman otomatis harus lebih daripada mereka. Di Abu Jahal itu sebetulnya mengakui Nabi itu orang jujur, orang benar. Cuman karena takut kedudukannya kemudian digantikan oleh Nabi, maka muncullah pengingkarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Inna ahadakum, saya agak cepat, setiap kalian yujma'u fi batni ummihi, akan berproses sebelum dilahirkan dalam perut ibundanya. Maka yang pertama, perhatikan baik-baik, arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama dikandung di perut ibundanya, itu baru berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mitla dhalika alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitla dhalika mudirah, 40 hari yang ketiga, usia 4 bulan, 120 hari, maka dia mulai berbentuk mudirah, daging keratan yang mulai ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak, maka usia 4 bulan itu diutuslah malaikat. Awas. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Karena itu usia 4 bulan seorang yang tengah mengandung, kemudian kandungan usia 4 bulan, maka itu, hati-hati tolong catat betul, itu menandakan bahwa ruhnya telah tertanam dalam janinnya. Ruh sudah masuk. Nah, ketika roh sudah masuk ini, wa yu'maru bikasbi arba'in, maka diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Satu, rizkinya. Kedua, ajalnya, batas hidupnya. Ketiga, as'aidun huwa am syaqiyun. Tiga, bahagia ia, atau 4, sengsara ia kemudian karena takdir yang ia kerjakan selama di bumi. Yang paling menarik, begitu roh ditiupkan itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba. Apa perjanjiannya? Ini yang paling kita sorati. Siap. Yuk kita teruskan. Bayi aja paham. Betul. Berarti kita masih lebih paham. Ya. Siap. Alastu bi rabbikum. Awas. Kata Allah, min bani Adam. Ingat, kalau ada kalimat bani Adam, ini nomor kelima penyebutan manusia yang disebutkan dalam Quran. Satu bashar disebutkan 35 kali menunjuk nafsu. Dua insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran menunjuk aktivitas kita. Jadi kalau antum disebut dengan nama insan, ini menunjukkan aktivitas apa yang harus kita kerjakan selama hidup di bumi. Kalau baca Quran bertemu itu, lihat antum harus kerjakan apa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga ada yang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin, 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk menunjuk sifat kelembutan dan sifat kehadirannya di bumi. Yang keempat ada yang disebut dengan nas, anas, disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk sifat sosial yang manusia itu mustahil bisa hidup sendirian. Yang kelima disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk asal keturunan kita bersumber dari Adam alaihissalam. Jadi kalau disebutkan Bani Adam itu artinya semua manusia dari sejak Adam turun ke bumi melahirkan keturunan sampai keturunan terakhir di bumi. Artinya apa? Semua yang namanya manusia, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir akan mengalami proses ini. Apa proses yang dimaksudkan? Alastu bi rabbikum, kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini. Apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rabb kalian? Tahan. Allah punya berapa nama? Allah punya berapa nama? Disebut dengan apa? Tahu dari mana? Tahu dari wallahu a'lam. Quran surah ke-17 ayat 110, paling kanan sebelah atas. Ya, Al-Isra ayat 110.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Dan punya persoalan apapun, maka sebut Allah, panggil, mohon, atau sebut namanya Ar-Rahman, atau pilih nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Allah punya nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, disebut Al-Asma'ul Husna. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada Rabb, ada As-Sabr, ada Al-Alim. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini yang dipilih kalimatnya oleh Allah menggunakan kata Rabb? Kenapa Allah tidak mengatakan alastu bi ilahikum al-manik, alastu bi rahimikum, alastu bi malikikum? Dipilih di ayat ini menggunakan kalimat alastu bi rabbikum. Ini rahasia terbesarnya sebelum kepada pembahasan. Teman-teman, kata Rabb itu terambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Rabba ya Rabbu tarbiyatan wa rububiyatan. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan nama rububiyah kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit disembuhkan, masuk sifat rububiyah. Ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan, ada yang ingin disampaikan, di semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang disebut dengan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang, nanti belum tentu. Misal orang tua saat Anda sekolah dicarikan kemudian biayanya, diberikan kemudian kebutuhannya, tapi begitu wafat hilang semua pemberiannya. Pemberian sifat rububiyah yang terbatas keadaannya, terbatas waktunya, maka sosok yang memberikan itu disebut, saya ulang, sosok yang memberikan disebut dengan murabbi. Murabbi itu orang yang memberikan perhatian pada orang yang dirawatnya, tapi perhatiannya sifatnya terbatas, karena bisa memberikan yang sifatnya abadi. Jadi bisa dibatasi dengan waktu, dengan keadaan, dengan batas hidup, dan lain sebagainya. Maka dia disebut dengan apa namanya? Tapi kalau sifat perhatian itu tidak punya batas dan cepat diberikannya, begitu minta, kasih, butuh, diberi, sulit, mudah, ingin, diberikan, maka rubah kalimatnya kemudian menjadi Rabbun, Rabb. Di sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, roh sudah masuk, Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Alastu bi rabbikum, kata Allah, hey, apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Tuhan yang kamu sembah, dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhan. Kalau kamu minta, saya beri. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh, saya anugerahkan. Kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rezeki, saya tampilkan. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Saya mau tanya nih pada antum semua ya. Maaf sekali. Ada yang menawarkan kepada antum, mau gak antum ikut saya? Nanti semua biaya saya tanggung. Kalau pengen haji, saya berikan. Kalau pengen umrah, saya fasilitasi. Pengen nikah, saya fasilitasi. Pilih perempuan paling cantik di muka bumi, saya fasilitasi sepanjang dia mau menikah dengan kamu. Ya kan? Bisa gitu kan? Kadang-kadang ada yang begitu. Ya, khutbah nikah, khatibnya siap. Tempatnya ready. Maharnya oke. Saksi siap. Cuman calon belum ada. Semua, kamu akan saya permudah. Kira-kira, maaf, ketika ditawarkan demikian, antum jawabannya apa? Menerima atau tidak? Terima. Menerimanya penuh dengan pertimbangan atau segera diterima tanpa alasan? Segera diterima. Baik, siap, saya terima. Maka dalam bahasa Arab, jika antum menerima sesuatu tanpa pertimbangan apapun lagi karena kenikmatannya, maka kalimatnya menggunakan kata bala. Bala. Awas, cuma sekali, bukan bala-bala. Bala. Iya, tapi masih mikir. Iya enggak ya? Iya, tapi masih ada pertimbangan. Direktur mengatakan, kamu kesini, karyawan datang, siap, iya, naam.
Naam, di lisannya mengatakan iya, di pikirannya baru tadi dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Jika kalimatnya mengatakan iya, siap, tapi penuh dengan pertimbangan dan pikiran, maka kalimatnya bisa menggunakan naam atau hadir. Tapi kalau kata-katanya kalimatnya menggunakan siap, iya, kami kerjakan tanpa mikir lagi, maka rubah kalimatnya ke dalam bahasa yang baru, istilahnya bala. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi, kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni, ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa poin tandingan pembahasan kita pada malam hari ini? Kaitanlah nama ini akan terkait erat dengan saat kita membutuhkan sesuatu kala bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya, satu, karena Allah mengatakan Rabbun, saya Rabb, saya akan bantu kamu, saya kabulkan apapun yang kamu mohonkan, karena bahasanya saya penuhi semua yang kamu butuhkan, maka akan terjadi konsekuensinya kehidupan kita di bumi, kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini Allah tetapkan untuk membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Dan itu akan otomatis, begitu antum butuh sesuatu, maka di lisan antum fitrahnya akan membimbing untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum akan sebutkan dengan namanya. Perhatikan, bukankah saat Anda meminta kepada Allah Anda sering menggunakan kalimat Rabb? Pengen minta bagus dunia, bagus akhirat, dibebaskan dari neraka. Bahasa Arabnya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bukankah dimulai dengan kata-kata Rabb? Ketika kita berbuat salah misalnya, kita ingin tobat, turun misalnya gambaran Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna an wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Bukankah dimulai dengan kata Rabb? Begitu antum ingin memohon kebaikan untuk orang tua, ampuni saya, ampuni kedua orang tua. Rabbil fili waliwa warhamhuma kama Rabb. Sahih. Ketika antum ingin memohon kepada Allah, ringankan beban hidup kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, jangan berikan beban kepada kami yang tidak sanggup kami pikul ya Allah, maka antum sebutkan nama ini. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa alaiha ma rabbana, rabbana la tu'na na'u rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min rabbana wa la tahammilna ma la taqata lana bi rabb 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 rabb. Seakan-akan antum katakan, ya Allah, bukankah dulu engkau berjanji kalau saya sedang sulit, engkau akan kemudian berikan kemudahan. Ya Allah, saya sekarang sedang sakit, engkau akan sembuhkan. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun Anda, demi Allah saya katakan, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat akun Anda di Facebook ya ditutup? Daripada Anda marah-marah, datangin nuntut 1 triliun. Wah, saya lebih baik Anda mohon kebaikan kepada Allah. Anda kena tilang. Gini begini, begini. Daripada Anda banting-banting motor. Minta. Karena kita pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang lisan kita otomatis minta. Dan itu akan dipaksa itu, pada akhirnya akan mengalami situasi itu. Bahkan sekalipun Anda di puncak yang tertinggi, pasti Anda akan butuh itu. Amin, amin, amin. Salah, amin saya. Balikkan lagi. Balikkan lagi. Tak apa-apa, minta, 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 minta. Begitu kita kurang, minta lagi. Begitu keliru, arahkan pada yang benar. Begitu benar, kita kuatkan. Tidak ada masalah. Tapi poinnya adalah, kita pasti akan melalui sebuah kejadian yang di situ kita akan memohon kepada Allah. Nah, permohonan itulah saat dipanjatkan kepada Allah, itu yang disebut dengan doa namanya. Doa. Permohonan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kejadian tertentu
untuk bisa dikabulkan oleh Allah sebagai pembuktian dari janji Allah saat disampaikan sejak kita dalam kandungan. Jadi doa ini dibuat oleh Allah bukan sekedar ingin mengabulkan permintaan kita, tapi untuk menepati janji Allah. Saya berjanji sama kamu untuk membuktikan janji itu. Maka kita menghadapi kehidupan-kehidupan dengan hidup itulah kemudian Allah buktikan janjinya. Nih, di saat kamu dalam kandungan, saya berjanji kepadamu akan memudahkan hidupmu. Sekarang kamu punya masalah, saya buktikan janji saya. Sekarang saya tuntut dari itu semua, bagaimana dengan janjimu untuk menuhankan saya? Makanya ketika ada orang yang kemudian ditepati janjinya oleh Allah di bumi, tapi dia tidak menepati janjinya kepada Allah untuk menyembahnya, maka dia akan punya persoalan dengan Allah saat dia meninggalkan bumi ini. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada inti bahasannya. Bagaimana cara kita berdoa itu? Ada berapa jenisnya? Seperti apa caranya? Dan bagaimana konsepnya? Inilah inti bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sisa waktunya cukup untuk menguraikan itu semua insyaallah. Baik, jadi tadi baru mukadimah, sekarang kita baru mulai intinya. Ya. Sampai jam berapa kita insyaallah? Siap. Ya. Siap. Jam 9 saya selesai. Antum silakan. Besok ya. Ya, apa sih yang tidak saya bisa berikan untuk antum ya? Baik. Ngapus ya hapus, tulis ya tulis tuh kan. Datang sendiri udah macet, desak-desakan, yang kesini ngapus juga, ya, luar biasa. Panitia banyak, ada satu gak ada yang tugasnya menghapus. Luar biasa. Alhamdulillah. Kadang-kadang gelasnya aja, airnya kosong deh. Dah, yuk kita mulai. Fokus ya, siap. Saya turunkan satu-satu. Ibu belakang kelihatan ini, Bu? Tidak, memang tidak, belum saya tuliskan ya. Kalau ibu bisa lihat, ibu hebat tuh. Belum saya tulis, hebat ya. Mama sama no ya. Luar biasa. Baik, sekarang nampak, Bu? Iya, belum, tidak ya. Yuk, satu. Kita turunkan jenisnya. Sebelum masuk ke kategori jenis, saya turunkan kaidah doa dulu dalam Al-Quran. Ini kaidah. Satu, kaidah. Dua, ragam atau jenisnya. Tiga, kemudian caranya. Yang keempat, kita ambil rahasia cepat untuk dikabulkan. Ini sebetulnya rahasia, malam ini kita bahas. Ya. Yang kelima tidak usah, nanti malah rame ya. Sudah? Yuk kita mulai. Satu, dimulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Ini kita ambil Quran surah ke-2 ayat 186. Sebelumnya, supaya bahasanya witir, ganjil, saya tambah dengan 5 yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Konsekuensi orang yang tidak pernah mau berdoa. Konsekuensi orang anti doa. Yuk kita mulai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ini setidaknya sampai kepada 4 poin ayat ini mewakili. Saya coba potong di awalnya dulu untuk menerangkan bagian pertama. Perhatikan baik-baik kalimatnya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, mencari-cari aku, ingin mendekat kepadaku. Lihat kaidahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika nanti ada hamba-hambaku bertanya kepadamu, ingin mendekat kepadaku, fa inni qarib, maka berikan harapan kepadanya dengan dalam, jangan dipersulit. Sampaikan kepadanya jangan banyak mencari karena Allah sudah dekat dengan kita. Ini secara psikologis jawaban begini itu memberikan ketenangan. Sama dengan tadi misalnya, antum datang ke pengajian, ada yang dari zuhur, ada yang dari asar, ada yang dekat maghrib. Ustaz belum sampai.
Sudah azan maghrib, sholat belum datang juga. Bertanyalah antum ke panitia, sebetulnya di mana posisi ustaz? Apakah kanan atas, kiri bawah, agak tengah dikit, atau di mana? Ya? Maka panitia menjawab yang pertama misalnya. Satu, panitia katakan, aduh belum ada info. Dua, panitia menyebutkan, tenang aja pak, udah dekat, gak usah dipikirkan. Tak bapak pikirkan juga tidak menjadikan ustaz ada di sini. Ya, yang penting jangan dipikirkan, sudah dekat. Kira-kira tenang mana? Satu atau dua? Jadi saya banyak repot nih kadang-kadang begini. Nah, yuk nyambung dulu dah, ya. Yang itu belakangan, ya. Sudah. Taklim saat ini, taklim itu nomor satu. Ya, yang lainnya ya teruslah. Ya. Dah lihat sini. Maka ketika Anda katakan tenang, ustaz ada, gak usah banyak dipikirkan, sudah dekat. Maka secara psikologis itu memberikan harapan kepada diri yang menenangkan. Tenang keadaan kita, oh sudah dekat. Beda ketika Anda mengatakan, aduh kayaknya susah nih. Wah kondisinya sulit, terjebak dengan macet. Sulit, gak tahu sampainya kapan. Maka setidaknya itu akan memberikan kegelisahan pada hati Anda. Makanya kaidah mengatakan, jika ada orang-orang yang konsultasi kepadamu Muhammad, yang datang kepada pewaris Nabi Muhammad itu para ulama, wa innal ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi, bisa datang ke Nabi Muhammad, datang ke ulama, datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke guru, mereka mengatakan aku ingin mendekat kepada Allah. Maka sampaikan, jangan berbelit-belit, jangan dipersulit, jangan berikan kemudian kesulitan untuk mereka. Kata Allah, yakinkan pada dirimu sepanjang engkau ingin mendekat, maka Allah telah dekat pada dirimu. Cuma pertanyaannya, biasanya kalau orang ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Nah, motifnya pasti butuh. Butuh. Dia pasti memohon. Dia pasti punya sesuatu yang ingin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang Maha tahu keadaan hati kita langsung menjawab sebelum kita menerangkan dengan jujur. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya tahu pengen kamu mendekat kepada saya. Saya tahu kamu ingin mendekat kepada saya. Dan saya tahu apa yang kamu butuhkan. Tidak ada orang yang mendekat kepada saya kecuali bermohon kepada saya. Apa kata Allah? Sebelum kamu panjatkan, saya berikan kaidah untukmu. Untuk menepati janji saya saat kamu sebelum terlahir ke muka bumi. Apa kaidahnya? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allahu Akbar. Kalau kita paham bagian ayat ini aja, kita makin sayang dengan Allah itu. Ujib. Kata Allah, saya pasti akan menjawab. Kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, ketika ada seseorang yang bermohon kepada saya. Ini kalimatnya menggunakan mudhari'. Dalam ilmu nahwu, kaidahnya mudhari' itu kalau padanannya bahasa Inggris punya tiga arti. Present, continuous, future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi kapanpun kamu bermohon kepada saya, kata Allah, kapanpun kamu punya kebutuhan, ayo mohonkan kepada saya, maka kaidahnya setiap yang kamu panjatkan, pasti aku akan jawab. Jadi kaidah ini mengatakan dalam Al-Quran, setiap doa itu pasti dijawab. Kaidah pertama, setiap doa yang dipanjatkan, pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Ima Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk tiga hal. Satu, seketika dikabulkan saat Anda memang sudah siap menerimanya. Ya Allah, ya Allah, hamba tiap hari sholat, ya Allah, hamba berusaha maksimal, tapi selama hidup ini hamba belum pernah berzakat. Beri kesempatan sebelum wafat hamba ingin berzakat, ya Allah. Tidak banyak pun tidak ada masalah, 25 juta aja ya Allah biarkan. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau minta 25 juta berarti minta berapa? 25 juta. Cuma Allah maha baik, minta 25 juta dikasih 1 miliar. Zakat, 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 zakat. Nih, kamu keluarkan ini, saya berikan tambahan. Keluarkan oleh Anda.
Ketika benar Anda membutuhkannya, maka turun jawaban seketika. Ada yang kedua, Anda minta sekarang, tapi menurut Allah kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda gak butuh, kebutuhan Anda itu nanti. Kalau diberikan sekarang, Anda belum siap. Contoh, Antum punya anak, usia baru 5 tahun. Tiba-tiba dia senang, karena bapaknya hobi nonton motor, dia pun ngeliat. Begitu ngeliat, dulu bapaknya senang Rossi, sekarang dia senang Marquez. Sampai minta, papa Marquez senang ke Bandung, papa. Pengen lihat. Begitu nyampe kemudian, Trans Mall di sana, begitu lihat, kelihatan Marqueznya, tidak papa. Kan, papa yang motor. Motornya gak tanggung-tanggung, yang CBR itu 250. Begitu dilihat, pengen itu. Anak itu baru 5 tahun, Anda uangnya punya. Uangnya ada, sanggup diberikan pada saat itu. Pertanyaan saya, dibelikan gak? Tidak. Alasannya sederhana, karena anak itu, maaf, belum siap untuk menunggangi motor yang dimaksudkan. Maka tunggu sampai masanya, baru dia mendapatkan bagiannya. Kadang-kadang, Antum memohon kepada Allah, sebetulnya dikabulkan. Cuman dipandang saat ini, belum siap, diberikanlah kemudian di masa ketika Antum siap. Ini yang kadang-kadang kita gak sadar, begitu dikabulkan, kita gak sadar bahwa ini itu doa kita yang dulu. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh. Aneh malam ini, ada ibu-ibunya bisa melihat sebelum ditulis. Ada yang kenal Nabi Ibrahim di belakang lagi. Gak sia-sia sih terlambat, ada yang kenal Nabi Ibrahim. Ini lihat nih, tadi saya baca dalam sholat. Antum buka deh, Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 129, paling kiri 19. Quran surah kedua, ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, dua-duanya sangat dekat dengan Allah. Yang satu gelarnya Khalilullah, saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua gelarnya Zabihullah, saking disayangnya oleh Allah. Gelarnya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, demikian Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan ke bawahnya Nabi semuanya. Dari Sayyidah Sarah melahirkan Ishaq, dari Ishaq melahirkan Ya'qub, dari Ya'qub turun Yusuf, Yusuf nanti turun ke bawah ada Musa, Daud, Sulaiman, sampai ada keturunan ke Imran, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam, dari Maryam turun Isa, garis kanannya kemudian Nabi Zakaria. Ada semuanya orang-orang baik. Garis kirinya dari Sayyidah Hajar, istri yang keduanya, melahirkan Maryam, melahirkan Ismail. Dari Ismail turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ke-29 Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam. Keturunan ke-29. Ayo ulangi. Wahyu, wa yu'allimuhumul kitab, ngajarkan arti dari wahyu itu.
jadwal hikmah menerangkan esensinya, fungsi maknanya. Empat, wa yuzakkihim, membimbing umatnya untuk berperilaku mulia. Pertanyaan terbesarnya, keduanya bermohon kepada Allah, mohon utus seorang rasul yang lahirnya di dekat kamu. Pertanyaan saya sering sampaikan kalimat ini. Silakan antum cek dalam rangkaian sejarah sampai dengan kekinian. Antum temukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, siapa rasul yang lahir di sekitaran kamu? Anda tidak akan temukan kecuali satu sosok yang paling mulia. Karena rasul ini paling mulia, tugasnya paling hebat, pribadinya mulia, maka dia akan dipilih oleh Allah lahir di tempat yang paling mulia di bumi. Di antara sekian nabi dari Adam sampai rasul yang terakhir, Nabi Adam, rasulnya Nuh, rasul pertama sampai yang terakhir, hanya ada satu sosok. Karena sosok ini paling mulia, misinya paling besar, paling agung, maka dia mesti lahir di tempat yang bukan biasa, tempat yang paling mulia di bumi. Apa itu? Dekat Ka'bah. Siapakah rasul itu? Cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah saya memohon kepada Allah, insyaallah yang belum menunaikan haji atau umrah, insyaallah dipercepat untuk berangkat. Insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, namun ya, siap-siap. Nah, nanti ini sering saya ilustrasikan nih. Nanti begitu antum sampai ke Mekah, antum lihat, kalau enggak percaya coba cek. Enggak ada nabi lain yang lahir dekat Ka'bah selain Muhammad. Di mana posisinya Ustaz? Sampai sekarang masih ada letaknya. Dan itu disepakati oleh para ahli sejarah. Turun antum misalnya di Jeddah atau lewat Madinah, terus naik bis sampai dengan hotelnya misalnya dekat area Masjid Al-Haram, maka ambil patokan Zain Zamzam. Zain Zamzam kelihatan jamnya besar dari atas. Maka dari situ antum tarik garis lurus, nyebrang lurus jalan maksudnya. Sampingnya Safwa, sampingnya lagi ada jalan. Dari jalan itu kadang kumpul burung-burung. Sampingnya lagi Istana Raja. Nyebrang lurus, langsung Masjidil Haram. Pintu pertama, pintu pertama King Abdul Aziz. Belok ke sebelah kanan, jangan masuk ke situ. Belok kanan, dari kanan itu antum ketika belok kanan, di situ antum akan temukan depannya persis pintu 26, Gate Ismail. Tandanya apa? Gampang. Depannya, di bawah Istana Raja ada pos security yang jaga satu orang, polisi warna coklat, CCTV-nya ada di sebelah sini. Dulu yang coklat, sekarang ganti pakai putih ada di sini. Antum lurus terus. Pintu 27 di sini, ada Babun Nabi, ada Bab Ali di sini. Geser terus lurus, sampai sini ada kipas angin. Hitung sampai ujung kipas angin. Saya hitung betul, saya serius. Ya. Sampai sini, ya. Kemudian antum lewati yang ada jembatan ke masjid. Tadinya ada tiang lampu di sini, tempat Abu Jahal dulu menetap. Ya, sebelah sini. Abu yang lain enggak usah kita pikirin. Terus sampai kemudian di sini ada Babu Salam. Babu Salam. Babu Salam itu pintu yang disunahkan kita masuk lewat situ untuk menunaikan tauf. Jadi kalau kita turun lewat situ, kalau memungkinkan turun ke situ, antum akan lurus berhadapan dengan Bukit Safa, tembus ke Hajar Aswad. Jadi enggak putar-putar lagi. Ya, jalannya ada dua. Jalan sebelah kiri itu menggunakan eskalator. Eskalatornya dibagi dua. Sebelah kiri itu untuk naik, naik ke atas dari bawah. Di situ sampingnya ada kursi warna merah yang jaga seorang yang gemuk kemudian menggunakan jubah warna putih. Sampingnya lagi untuk turun ke bawah, sampingnya lagi tangga yang tidak menggunakan eskalator. Jadi antum tinggal pilih ke bawah. Tarik garis lurus lewat situ. Begitu tarik garis lurus sekitar 100 meter, maka antum akan temukan bangunan warna krem. Tertulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Mekah, perpustakaan Mekah. Maka disitulah kemudian antum akan temukan itu tempat yang sekarang disamarkan menjadi perpustakaan. Itulah tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu tempat ngambil air zam-zam, langsung menggunakan keran, kerannya pakai selang. Dikala antum ingin ngambil air zam-zam dengan volume yang banyak, jangan ngambil di tempat-tempat orang bagian minum. Antum bawa jerigen, orang udah nungguin pakai jerigen begini, gitu kan? Orang susah mau minum, pindah ke tempat ini, bebas. Gak ada jerigennya. Samping ini ada orang Taif jualan jerigen. Jerigen kecil harganya 5 real. Jerigen besar harganya 10 real. Sekarang naik 5 real, 15 real. Ini tempat lainnya nanti. Dan di situ ada tandanya, ada penjelasannya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang keliru. Apa kelirunya? Maaf, saking cintanya dengan Nabi, karena tanpa ilmu jadi salah ibadahnya. Kiblatnya jelas sebelah sini. Sholat ke sini. Ada yang sholat, ada yang keluarkan baju, ada yang nempelkan ke tembok. Akhirnya dibuatlah pengumuman di samping tembok itu.
ada tulisan, ada yang ruku, ada yang sujud dicoret begini. Tetap ada tulisan di sampingnya. Jangan lakukan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kiblatnya ada di belakang. Kalau sholat, menghadaplah ke arah kiblat ke Ka'bah. Ditulis kemudian pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah pada saat itu. Kalau tidak, mustahil kemudian ditulis dengan bahasa Indonesia. Baik. Jelas? Yang mau saya sampaikan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa. Doanya baru dikabulkan oleh Allah bukan seketika. Minta ya Allah tolong lahirkan seorang nabi, utus seorang rasul, lahirnya dekat Ka'bah. Cuman satu yang lahir dekat Ka'bah, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah saya sebutkan nasabnya dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim. Ada 30 generasi, setiap generasi ribuan tahun. Nabi Musa aja ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Apalagi ke Nabi Ibrahim. Anda kebayang gak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua nabi, dua rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijaga dari salah, surga terjamin tingkat tinggi. Berdoa dikabulkan beberapa ribu tahun setelah. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Ya Allah, kenapa kau tidak kabulkan? Aku kan nabi ya Allah, aku kan rasul, aku kan khalilullah. Bikin status kemudian, nabi pun tidak dikabulkan. Tidak. Ini nabi, rasul, dekat dengan Allah, ahli surga, dijaga dari maksiat, jaminan surga tingkat tinggi, gak ada hisab. Berdoa, belum dikabulkan saat itu, sampai wafat belum terkabul, baru ribuan tahun dikabulkan, gak pernah mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, baru dikasih persoalan sedikit dan antum masih hidup, masih mengeluh. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Padahal sudah saya tuntut 1 triliun. Nah, ini yang kedua. Jadi boleh jadi antum minta sekarang dikabulkan yang bisa siap. Yang ketiga kaidahnya, ingat kita baru 5% kita mulai. Yang ketiga kaidahnya, antum minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya pada apa yang antum butuhkan, bukan antum inginkan. Perhatikan baik-baik. Kaidah doa itu Allah hanya mengabulkan apa yang antum butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Coba, anda punya anak sakit, kata dokter nggak boleh makan apel. Lu jalan dia pengen apel, ya pak apel, pak apel, pak apel, pak, diberikan apel nggak? Tidak. Lalu anda berikan jeruk, karena jeruk menurut dokter itu lebih bagus mempercepat kesembuhannya dan sebagainya. Begitu jeruk yang dibutuhkan padahal anda inginnya apel, sesungguhnya itulah yang dibutuhkan oleh anda, inginnya apel tapi diberikannya jeruk. Kenapa jeruk yang diberikan? Karena itu yang anda butuhkan. Apel cuma apa yang anda inginkan. Allah memberi apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Pak, kenapa diberikan jeruk? Saya kan pengennya apel. Nah, ini jeruk sambal. Kadang-kadang kalau sarannya malah kangen. Pengennya ke ITB. Tiba-tiba masuknya ke Unpad. Pengennya ke Unpad, tiba-tiba masuk ke ITB. Pengen ITB, tiba-tiba masuk ke UIN. Pengen uin, tiba-tiba masuk IAIN. Ya, ketika antum mengharapkan sesuatu beda uin dengan IAIN itu lain. Ya, walaupun senyawanya itu sama turunannya, tapi konsentrasinya dan statusnya itu berbeda. Jadi begitu antum masuk kepada sesuatu yang antum dapatkan, sesungguhnya Allah sedang mengarahkan takdir yang terbaik untuk masa depan antum. Dulu saya ikut daurah, mungkin orang termuda yang ikut daurah waktu ada syekh-syekh dari Madinah datang. 2002 saya ikut. Saya masih statusnya santri. Orang lain sudah lewat, selesai. Mau masuk kampus dan sebagainya, ikut daurah. Begitu ikut, saya pengen tuh. Wah, saya pelajari kurikulumnya, macam-macamnya. Saya bilang saya pengen ke Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Maka saya pelajari pelajaran-pelajaran di Madinah. Saya keluarkan kurikulumnya, saya bahas. Begitu saya lulus dari pesantren, langsung diberikan rekomendasi, bahkan tanda tangan dari seorang tokoh yang dipercaya di Timur Tengah. Syariatnya menurut manusia, kalau tanda tangannya kemudian diberikan, selesai, itu gak usah banyak dilihat yang lainnya. Diterima selesai. Manusia berkehendak sesuatu, Allah memiliki kehendak yang lainnya. Begitu Allah memiliki kehendak, maka ikutkan kehendak antum kepada kehendak Allah. Adi Hidayat pengennya ke Madinah, tiba-tiba dikabulkan oleh Allah, masuk ke Madinah Ciputat.
terjadi bom Bali, tuah meledak. Maka ditutup peluang beasiswa pada saat itu, ditutup semuanya. Tidak ada yang berangkat. Maka harap-harap datang ke Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba ke Madinah Al-Ciputat. Nyangkut kemudian di situ. Belajar 2 tahun. Masuk Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Belajar bahasa Arab, dosen-dosen bahasa Arab, ada yang dari MUI pakai bahasa Arab, menggali hukum macam-macam. Tiba-tiba tahun kedua ada telepon. Singkatnya, bisa enggak ke Libya? Bisa. Berangkat kita ke sana. Begitu berangkat jatuh cinta dengan keadaannya. Itu yang kita butuhkan, perpustakaannya lengkap, tempatnya strategis. Ya kita belajar dengan baik, guru-guru ada talaki ada macam-macam. Harap-harap ke Madinah, tiba-tiba berangkat pun ke Libya. Ternyata dari Libya itu dekat dengan Mesir, tahun pertama liburan ke Mesir, belajar pada Syekh Azhar. Tiba-tiba dari situ dekat lagi ke Tunis, Allah arahkan ke Tunisia. Dari situ ke tempat lain lagi, puncaknya harap-harap yang dulu pengen diharapkan dikirimkanlah kemudian ke Saudi, ke Ummul Qura'nya, lihat kampusnya, lihat pelajarannya, datang itunya, dicatat kita, kita lihat dan sebagainya. Datang ke Madinah, kita dapatkan lagi, dan macam-macamnya. Kita berharap mendapatkan satu bagian, Allah berikan banyak bagian. Kalau pada saat itu saya langsung ke tempat yang saya harapkan, maka dipastikan saya hanya akan mengetahui satu madhab saja. Walaupun kita mengetahui membaca yang lainnya, tapi kecenderungan akan terbatas pada satu titik. Dan sulit menemukan tempat lain, belum tentu saya bisa ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Tapi kita ikutkan pada keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perjalankan ke berbagai tempat yang dengan itu mematangkan keilmuan kita. Jadi kalau Anda memohon kepada Allah, tiba-tiba dikabulkan dengan kondisi yang lain, maka kaidahnya ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, maka disitulah Anda mendapatkan hikmah yang terbaik. Paham? Ini baru kaidah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kaidah pertama setiap doa akan dikabulkan, baik langsung, kemudian ditangguhkan sampai dengan siap, atau yang ketiga diganti dari apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara berdoa itu, ada berapa jenisnya? Supaya saya tidak salah doa, maka Allah lukiskan dengan satu kata saja. Wa idza sa'alaka ibadi. Ibadi. Kata Allah yang berdoa kepada saya, itu cuma satu golongan. Yang golongan ini nanti oleh Al-Quran dibagi kepada dua bagian. Apa nama golongan itu? Ibadi. Masih kurang? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakallah. Semoga Allah muliakan antum. Walaupun salah ngapusnya ini. Ini. Ya. Mas. Sini, jangan dekat-dekat dengan ngapus lagi ya. Bapak bercanda. Tapi ya antum salah ngapus sebenarnya. Khair insyaallah ya. Ijtihad itu kalau salah dapat 1. Ya. Kalau benar dapat 2. Yang paling repot itu ijtihad yang membuat orang lain susah. Ya. Tapi itu canda saja. Ini benar. Jazakallahu khair. Lihat sini. Ujibu da'watad da'i. Siapa da'i di situ? Ibadi. Ibadi. Fokus, lihat. Ini rahasia besarnya. Kata Allah yang nanti akan berdoa kepada saya, mencari saya, minta sesuatu kepada saya, itu ibadi, hamba-hambaku. Nah, secara singkat kalimat ibad ini dalam Quran dibagi 2 bagian. 1, ada hamba Allah yang soleh, soleh. 2, ada hamba Allah ibad yang salah. Sedikit bedanya, mirip Upin Ipin, cuma 1 huruf, soleh dan salah. Ada hamba Allah disebutkan dengan ibad, kategorinya soleh. Contohnya banyak. Quran misalnya surah ke-25 ayat ke-63, ada hamba Allah yang maha penyayang disebut dengan ibad, ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Orang soleh di sini disebut dengan nama ibad. Ada langsung dengan kalimat ibadnya, tanpa rahmatnya. Quran surah ke-39 ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Katakan pada hamba-hambaku yang beriman, soleh yang disebutkan, terus tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Tingkatkan takwamu. Jadi kalau disebutkan yang pertama kata ibad, ini menunjukkan pada orang soleh, maksudnya yang tidak banyak berbuat salah, yang punya permohonan-permohonan kepada Allah. Singkatnya, kategori yang pertama, orang-orang yang meminta kepada Allah untuk memudahkan urusan-urusan dunia dan akhirat. Permintaan dari orang soleh. Doa standar. Dua, ada yang salah. Yang banyak berbuat maksiat. Salah, salah, salah. Kemudian dia ingin mendekat kepada Allah. Umumnya orang yang salah banyak maksiat, ketika akan mendekat kepada Allah cuma satu alternatifnya, yaitu ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa memohon ampunan. Minta ampun dari dosa. Contoh, orang salah yang disebut minta ampun kepada Allah, Quran surah 39 ayat 53, disebut dengan ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah banyak salahnya, tak terlukiskan israf, kerjakan lagi, kerjakan lagi. Mereka jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Datang taubat, saya terima taubatnya. Minta ampun, saya ampuni semua dosa-dosanya. Jadi secara singkat, orang berdoa itu cuma ada dua kategori. Kalau bukan memohon satu kebutuhan, pasti minta ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah dikerjakan. Jelas? Baik. Dua. Yang ini? Kallahi. Pelan-pelan. Nah sekarang, tinggal antum menempatkan diri. Ada di posisi mana di antara dua ini? Apakah antum termasuk orang yang minta untuk dimudahkan kebutuhan hidupnya? Di rumah tangga ada persoalan, minta kemudahan. Di kantor ada pekerjaan sulit, minta kemudahan. Ingin menata hidup, masuk ke jenjang pernikahan, minta kemudahan kepada Allah, kemudahan. Ingin urusan-urusan akhirat yang masuk surga, minta kepada Allah dilancarkan. Di semua permintaan-permintaan yang tadi itu, dimasukkan dalam golongan yang pertama. Satu. Sakit minta sembuh, urusan sulit minta mudah, setelah menikah pengen punya keturunan, setelah bekerja ingin punya harta benda yang cukup nyaman untuk hidup di dunia. Satu. Dibawa ke akhirat masuk surga, surganya Firdaus, golongan satu. Ada yang kedua, merasa banyak salah, pernah bermaksiat, maksiat kadang tingkat tinggi, merasa diri banyak salahnya, kadang-kadang merasa ya Allah diampuni apa enggak. Kata Allah, kamu datang kepada saya, tobat saya ampuni. Golongan yang kedua, minta ampun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau antum masuk di kategori satu dan dua ini, bagaimana cara bermohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya cepat dikabulkan? Itu bagian terpenting dari pembahasan kita. Ini sudah, sekarang kita masuk pada yang ini. Satu, kaidah sudah. Dua, ragam sudah. Sekarang kita masuk pada caranya. Sekarang kita masuk pada kasusnya. Kalau antum punya permohonan ingin disampaikan, seperti apa cara memohonnya dan bagaimana supaya cepat dikabulkan kondisi itu. Kita ambil tiga contoh saja dalam Al-Quran. Satu, terkait dengan urusan sakit. Kalau orang sakit bagaimana cepat disembuhkan. Kedua, terkait dengan aktivitas hidup. Kalau antum mencari rizki bagaimana dimudahkan. Bahkan kadang-kadang ada yang belum bermohon, rizkinya langsung dikabulkan oleh Allah dekat dengannya. Ini unik nih, bukan belum nyari, belum minta sudah diberi. Nanti kita tunjukkan caranya. Dan yang ketiga, ini yang paling hebat juga, terkait dengan keturunan. Bahkan yang paling dahsyat, medis mengatakan gak mungkin punya keturunan, klinis mengatakan mustahil punya anak. Tapi ketika itu dipanjatkan kepada Allah dengan cara tertentu, tiba-tiba turun jawaban, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan mendapatkan keturunan. Yuk kita kali. Satu, buka Quran surah ke-21 tentang sakit. Ayat ke-83 sampai 84. Dua, tentang rizki yang mudah.
Buka Quran surah ke 3 ayat 35 sampai 37. Ibu fokus, ini bahkan bisa dimulai dari sejak kandungan, Bu. Bahkan sejak lahir anaknya rezekinya langsung diberikan kemudahan oleh Allah. Di orang tuanya enggak susah. Di begitu anaknya itu berproses, semua rezekinya diperhatikan oleh Allah dan orang tua tidak kesulitan untuk memberikannya. 3. Agak cepat. Buka Quran untuk urusan keturunan. Surah ke 19 ayat 3. Teruskan sampai ayat 15 ya. Amalannya di Quran. Surah ke 3 ayat 38 sampai 39. Tambahannya di Quran. Surah ke 21 ayat 89 sampai 90. Nanti kalau ada tambahan-tambahan, Anda tinggal munculkan. Mahasiswa besok akan ujian atau ingin dipercepat pengetahuannya supaya cepat, gampang, cepat paham, cepat ingat, sulit lupa, nanti ada lagi amalannya. Kita ambil 3 contoh dulu. Yuk, 1, kita mulai dengan sakit. Jika ada seseorang yang sakit, dan biasanya fitrahnya itu langsung, walaupun tidak diminta, itu otomatis fitrahnya mendorong dia untuk bermohon. Apalagi kalau penyakit itu kemudian sudah mulai menyakiti dirinya. Sudah mulai gak enak, sudah mulai tidak nyaman, bahkan dokter mengatakan ini sulit obatnya. Maka saya katakan, demi Allah saya katakan, pasti fitrah dalam hati kita akan mendorong kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang sudah takdir Allah menjalankan kita untuk menyebut namanya, untuk membuktikan kepada kita, hei, saya pernah berjanji kepadamu, kalau kamu sakit saya sembuhkan, saya berjanji kepadamu kalau kamu butuh saya berikan, sekarang kamu minta kepada saya pun akan berikan apa yang pernah saya janjikan. Maka diberilah contoh oleh Allah langsung dalam Al-Quran yang Anda mungkin tidak akan bisa mengelaknya lagi. Contoh ini diberikan langsung satu penyakit yang penyakit ini disebutkan dalam riwayat tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya dan tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau ini. Jadi Allah langsung turunkan penyakit tingkat tinggi yang kata manusia sulit ada obatnya dan bahkan tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Penyakitnya langsung disebutkan yang paling tinggi sehingga Anda nanti tidak akan bisa berkhayal lagi. Kalau yang tinggi ini aja disembuhkan kata Allah, apalagi yang kurang daripada ini. Dan di ujung ayatnya, kalau ada orang yang mengamalkan amalan yang sama seperti ini, maka saya akan sembuhkan kata Allah seperti saya sembuhkan penyakit yang berat ini. Yuk, kita mulai ayatnya. Wa ayyuba. Sebentar. Masih ada waktu? Oh, sudah lewat jam 9. Boleh tambah 30 menit? Boleh. Boleh ya? Baik, kita sesuaikan. Supaya kita agak cukup waktu ini. Nah, fokus. Sekarang kita fokus ke pembahasan ya. Wa ayyuba. Gak usah diikuti. Ini bukan doanya, ini ayatnya mau saya kisahkan. Bukan doanya. Wa ayyuba. Dan saya akan buka, kata Allah, kisah tentang Ayyub alaihissalam. Contohnya Nabi Ayyub. Tahan. Biasanya dalam kaidah kalau ada kalimat pertama disebutkan dalam urutan bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, dalam hadis atau yang lain, itu normalnya menggunakan dhammah. Disebut dengan mubtada. Al-masjidu kabirun, harakatnya u. Setiap kalimat di awal kata harakatnya menggunakan u. Tapi yang menarik ini menggunakan fathah. Maka Anda membacanya harus dengan menggunakan ilmu balaghah. Setidaknya ada turunan nanti di fikih lughah untuk membahas tentang makna harakat. Jadi nanti di bahasa Arab itu setiap harakat dalam bahasa Arab itu punya makna. Ada artinya. Fathah kenapa disebut fathah? Kasrah kenapa disebut kasrah? Dhammah kenapa disebut dhammah? Ada kaitan dengan bacaan, ada kaitan dengan makna-makna tertentu sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau disebutkan fathah, ingat setiap kalimat harakatnya fathah biasanya ini menunjuk satu kejadian. Kalau pada pekerjaan yang berlangsung di masa lampau yang kisahnya dibuka untuk menjadi inspirasi di masa depan. Saya ulang. Kalau ada kalimat kata kerja atau misalnya sifatnya benda, baik itu manusia atau kejadian tertentu, harakatnya menggunakan fathah a di atas a, ini menunjukkan fathah sesuatu yang terbuka. Kejadian itu pernah terjadi di masa lalu, dibuka oleh Allah untuk memberikan inspirasi bagi orang di masa depan. Seakan-akan terjemahannya kurang lebih demikian. Wa ayyuba. Sekarang kami akan buka kisah Ayyub alaihissalam.
pernah terjadi di masa lalu. Ayub diuji dengan satu ujian, dan ujian ini kami akan jadikan inspirasi bagi orang di masa depan. Kalau mereka mengamalkan seperti apa yang dikerjakan oleh Ayub alaihissalam, maka kami pun akan berikan anugerah seperti Nabi Ayub mendapatinya. Apa ujiannya? Teruskan ayat. Idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Yuk kita mulai rahasia terbesar. Saya hapus ini dulu. Yuk rahasia cepat. Anni massaniya dhurru, ya Allah, saya sakit. Jadi Nabi Ayub itu di ayat ini dilukiskan diuji dengan penyakit. Pak, Bu, Nabi aja sakit. Masa kita yang bukan Nabi gak mau sakit? Nabi aja sakit. Dan luar biasanya bukan sakit biasa. Nabi Ayub itu orangnya luar biasa, keluarganya sejahtera, istrinya cantik, menemani setia pada beliau, anaknya 12. Keluarga sejahtera, orangnya kaya, asetnya banyak, punya kebun, punya hewan-hewan ternak, kaya, sempurna hidupnya luar biasa. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, keluarga sejahtera, aset banyak. Diuji oleh Allah dengan 3 ujian di 3 hari berbeda. Hari pertama hancur semua asetnya, habis. Maaf, kebun-kebun terbakar, binatang ternaknya mati semua. Dalam sehari, habis semua, bangkrut. Apakah mengeluh? Tidak. Coba cek kamu. Nabi Ayub, Nabi Rasul, dekat dengan Allah, bisnisnya habis semua, asetnya habis. Begitu habis, tidak pernah ada keluhan, ibadah meningkat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru keluar dari masjid, hilang sandal aja udah ribut. Ini sandal saya, Pak. Sandal saya, sandal berharga itu. Sandal apa sih, Pak? Sandal jepit. Apa yang terjadi? Meningkat ibadahnya. Hari kedua, tambah lagi ujian kedua. Apa itu? Anaknya yang 12 wafat dalam sehari. Ini 1, 2, 3, ini tidak. Sehari wafat semua, 12 orang. Apakah bersedih? Wajar ada rasa sedih. Tapi kesedihan itu dibawa untuk meningkatkan ibadah. Dekat kepada Allah. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakit itu tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Dan konon disebutkan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Singkatnya dijalani itu semua dengan penuh kesabaran. Yang paling menarik, tiba-tiba istrinya bertanya pada suaminya setelah sekian masa. Kalau bahasa kita, Pak, Papah kan Nabi, Papah Rasul, kenapa tidak mengangkat tangan bermohon berdoa kepada Allah, minta disembuhkan aja, tentu Allah akan kabulkan. Nah, ibu lihat sekarang, apa jawab suaminya pada saat itu? Kata Nabi Ayub, bahasa kitanya, Ma, kita diuji dengan senang berapa lama? Kaya, nyaman, hidup sejahtera, sehat, 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Kita diuji sekarang begini berapa lama? Harta hilang, anak-anak tidak ada, papa sakit seperti ini, berapa lama? 7 tahun. Maka kata suaminya, perhatikan kalimat ini, indah sekali. Ma, papa malu kalau minta sekarang. Belum sama masanya antara ujian sakit dengan sehat. Antara ujian yang tidak ada harta dengan banyak harta. Antara ujian ada anak dengan gak ada anak. Dulu kita senang 20 tahun, masa baru diuji 7 tahun sudah mengeluh? Nanti aja. Kalau ujian sakit ini sama-sama 20 tahun masanya seperti yang dulu, baru papa minta kepada Allah untuk memohon. Ini prinsip dalam hidup. Kalimat ini dibaca dengan sangat jeli oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, inilah prinsip hidup yang standar. Antara sabar dengan syukur. Jadi kalau sudah banyak harta supaya tidak terlampau berlebihan, tidak banyak stres, antum syukuri itu. Jadi kalau sedang naik, gunakan syukur. Kalau sedang kurang, turun, gunakan sabar. Kalau antum berada di tengah-tengah, nikmat-nikmat hidupnya. Jadi begitu naik, tidak menjadi beban, santai, tidak banyak gelisah, gunakan kaidah syukur. Begitu sedang diuji, gunakan kaidah sabar. Kalau antum tempatkan di tengah-tengah, maka tidak ada bedanya antara ada dan tidak ada. Dua-duanya nikmat. Coba deh, ibu dan bapak terapkan, di rumah tangga aja, syukur dan sabar, itu enak. Pernah ada dua orang berumah tangga di masa lalu, ini kisah nyata, salafus saleh. Berumah tangga, sering bercanda, candanya itu indah. Istrinya qadarullah cantik, luar biasa cantik. Jauh dari si antum sekarang. Wah. Suaminya biasa-biasa. Jauh dari suami ibu sekarang. Ya. Jadi suatu kali begitu dandan indah cantik keluar, itu suaminya menatap, matanya tak berkedip, kepalanya tak berpaling, begini aja. Kata istrinya, "Zauji, ma bika? Sayang,
kamu kenapa? Kata suaminya, syakartullaha ala hadhil jamala. Aku bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang begitu cantik ini. Tak mampu aku berpaling, tak bisa aku berkedip saat ini. Kata istrinya, zauji, kunna fil jannah. Sayang, kita berdua akan ke surga. Kaget, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, dan aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Keduanya ketawa, indah. Satu menerapkan kaidah syukur, dua menerapkan kaidah sabar. Dan dua-duanya tertawa, gembira, walaupun memang nyelekit kata-katanya. Tapi gak ada pertentangan. Ya sama persis dengan kaidah ini. Nantilah setelah 7, nanti setelah 20 tahun baru papa minta. Dianggap semua sama, sakit dengan sehat, ujian. Satu syukur, dua sabar. Kaya dengan biasa, itu ujian. Kalau di atas kita syukur, kalau di bawah kita sabar. Maka hidup seperti itu akan tenang. Tapi yang jadi masalah, penyakit itu mulai sudah mengganggu fisik sehingga tidak sempurna ibadah. Kunci pertama. Saya buka kuncinya. Satu. Penyakit ini sudah mulai melukai fisik dan mengganggu kesempurnaan ibadah. Jadi yang menyerang itu bukan penyakit biasa lagi. Ke tangan sudah gak sempurna gerak, ke kaki sudah melukai, ke kepala mulai terasa. Sehingga ketika akan ibadah, rasanya ini kurang sempurna ibadah ini. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik dan sifatnya sudah mulai terasa bahkan melukai, itu disebut dengan durun namanya. Durun. Jamaknya disebut dengan dharra. Kalau biasa-biasa memang menimpa, teralami, tapi kita masih merasakan biasa. Salat lancar, aktivitas nyaman, pusing dikit-dikit, keseleo yang tidak banyak pengaruh, maka orang Arab mengatakan ba'sun, jamaknya ba'sa. Ba's. Mau datang ke kajian hujan rintik-rintik, bisa Anda lewati, gampang ini, kena juga enggak apa-apa, enggak terlalu bas. Lewat. Kata orang, hujan nazil matar. Kata antum, la ba's. Orang Arab mengatakan, la ba's. Gak ada masalah, ringan. Orang Indonesia, gak usah panjang-panjang. La ba's. La ba's, la ba's. Lewat. Masuk. Nah, biasanya kalau orang masih standar-standar, jarang-jarang berangkat, baru pertama kali, diuji dulu begini. Allah gak akan langsung naikkan pada tingkat tinggi. Sehingga dengan demikian nanti ada tahapan-tahapan mengalami ujian. Begitu antum lulus, hebat. Kalau kurang lulus, diuji lagi supaya mantap. Papa mah mau berangkat ke pengajian, bagus. Begitu mau berangkat, hujan. Hujannya rintik-rintik. Mah gak jadi ya hujan. Tapi kan ada payung, Pa. Takut riak. Takut riak. Oh, bilang aja gak mau, kan? Dibas. Hujan deras. Kencang. Sudah mulai membuat tubuh kita basah. Kadang-kadang ada petir. Sudah mulai membuat keadaan kita sudah tidak kondusif. Basah, keadaan sudah menimpa fisik. Kadang-kadang datang membawa penyakit. Kalau sudah berpengaruh kepada fisik dan bahkan melukai, itu disebut dengan durun namanya ini. Penyakit Nabi Ayub pada saat itu sudah mulai kemudian menyakiti tubuhnya. Sehingga beliau mengatakan, awas lihat kalimatnya, anni massaniyad durun. Massa itu artinya sesuatu yang sudah menyentuh secara total. Jadi sakitnya bukan cuma di kepala, terasa ke semuanya. Tapi catatannya, sudah mulai mengganggu saya ibadah. Jadi penyakit itu dibawa kepada suasana mengganggu ibadah. Ke ibadah. Jadi sepanjang sakit saya ini, saya alami, saya terima. Kalau ibadah saya gak terganggu, saya biasa aja. Saya jalani, saya bisa sholat, ya saya bisa berdoa. Normal. Tapi kalau sudah mengganggu kepada ibadah saya, baru kemudian bermohon kepada Allah. Kaidah yang pertama, jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah, maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah. Maka akan disegerakan. Contoh, maaf ya, betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus cuma sekedar lulus. Ya Allah mudahkan saya ujian, ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya, ya Allah mudahkan dia ujian. Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima, ya Allah mudahkan ya Allah. Ada yang pengen harta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan mobil, ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor. Jujur katakan pada saya, dari semua permohonan itu berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah? Pernahkah anda bermohon kepada Allah, ya Allah lulus kan saya yang dengan ilmu ini, ya Allah saya bisa mendekat kepadamu.
Ya Allah luluskan saya ya Allah yang dengan ilmu ini Engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ke taklim, saya bisa pakai untuk ke masjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak. Cuman sayang, antum tidak akan mendapatkan dua hal. Satu, bagian akhiratnya, dan kedua, percepatan untuk jawabannya. Yang minta dunia, Al-Baqarah ayat 200, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kalau berdoa mintanya cuma dunia aja. Ya Allah besok ujian luluskan saya Allah dunia. Ya Allah IPK saya pengen sekian dunia. Ya Allah pekerjaan saya mudah-mudahan diterima dunia. Ya Allah lancarkan proyek saya dunia. Cuman proyek itu mau diapain enggak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah. 201-nya. Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disanjung langsung oleh Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya, ya Allah, saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. Jikalau antum minta, ya Allah, mudahkan saya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga, ya Allah. Begitu antum panjatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, orang-orang ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan permohonannya. Begitu antum mohonkan demi kepentingan ibadah, maka apa jawabannya? Allah akan percepat jawabannya. Nanti kita lihat ayat 84. Di pertama, kaidah doa itu, kalau bermohon kepada Allah, jangan cukupkan dengan dunia tapi arahkan kepada kepentingan ibadah. Jelas ya? Dua. Contoh tadi misalnya, contoh tadi. Antum pengen rumah supaya nyaman tinggal, supaya bisa ibadah dengan maksimal di situ, arahkan kepada kepentingan ibadah saat minta. Misal, misal saja ya, misal. Ya Allah, tadi yang saya sebutkan. Saya sudah berusaha untuk sholat maksimal, tahajud saya kerjakan ya Allah. Saat orang nonton bola, saya gunakan tahajud. Saat orang makan, saya puasa. Apa yang saya punya, saya sedekahkan ya Allah. Ya, saya mintakan kepadamu ya Rab. Sampai sekarang, saya belum mampu untuk berzakat ya Allah. Tolong sebelum wafat, beri kesempatan untuk berzakat. Berikan saya kesempatan ya Allah. Walaupun hanya 25 juta untuk berzakat, bisa. Begitu antum minta 25 juta, Allah berikan 1 miliar. 975 jutanya Anda gunakan untuk kebutuhan Anda untuk mendekat kepada Allah, 25 jutanya untuk berzakat. Ini cara berpikirnya itu, arahkan pada kepentingan ibadah, antum dapat. Cobalah itu. Dan yang paling cepat, saya kasih rahasia ya. Kalau ingin minta, ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya, gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua. Itu akan dimudahkan. Minta kepada Allah, gunakan sebagai ibadah, salah satunya sebagai bakti kepada kedua orang tua. Sertakan bakti kepada orang tua dalam doa antum, maka antum akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya meninggal tahun 97. Dia sosok yang menurut kami baik, perhatian, mengajar. Saya sering digendong saat mengajar dan saya tertidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tertidur. Singkatnya beliau meninggal. Dan sebelum wafat, saya diminta datang di rumah sakit. Kemudian beliau menangis. Saya gak tahu, karena masih kecil pada saat itu. Saya merasakan beliau menangis. Tapi ada kalimat yang tidak saya lupakan. Apa minta maaf? Beliau minta maaf karena tidak bisa mengantar ke pesantren. Di dalam pembaringannya pun masih memikirkan bagaimana caranya bisa antarkan anak saya sampai ke pesantren. Beliau menangis, kemudian dipeluk. Ya, saya memeluk dan beliau peluk, kemudian kita pamit. Singkatnya, dua pekan setelah itu beliau wafat. Dan saya disampaikan di pondok, hanya diumumkan setelah sholat subuh. Saya masih ingat, saya diminta datang ke kantor. Kemudian dikatakan, diminta segera pulang. Ya, tidak diberitahu ayah saya sudah meninggal. Sampai Bandung saya beritahu, baru-baru tahu kalau paman saya mengatakan mungkin sudah bisa tidak bisa melihat dan menyolatkan lagi, sudah selesai. Akhirnya saya baru tahu ya saya meninggal, pulang, sampai di rumah. Pada maghrib, saya dapatkan ibunda saya di ruang tengah.
Ya, sudah beliau duduk dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya masih ingat saya peluk beliau. Setelah sholat saya temani beliau tidur. Terakhir saya melihat ayah saya dalam mimpi, hanya pakai kain apa namanya, kemeja warna biru, ya yang sering beliau kenakan, cuma senyum dan dada dan selesai. Setelah itu besoknya saya lihat di ruangannya dan saya temukan masya Allah. Ternyata selama ini tidak mengajarkan saya dengan kitab tapi dengan perilaku. Dan kitab itu yang saya temukan di pondok. Begitu saya pulang saya temukan kitab-kitabnya. Saya baru paham ternyata ada sesuatu yang disiapkan. Maka saya berpikir, ya Allah, kalau saya mendapatkan sesuatu di masa depan, bagaimana cara saya membalasnya? Ibu saya masih ada, ya saya akan maksimal bahagiakan. Ayah saya tidak ada, bagaimana membalasnya? Saya ambil mushaf, Pak, Bu. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang ini. Saya ambil mushaf, ayah saya pada saat itu warnanya biru. Ya, saya bawa ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk menghafal Al-Quran ini. Dan alirkan setiap pahalanya, ya Allah, setiap hurufnya kepada ayahanda dan ibunda saya. Alirkan pahalanya kepada ayahanda saya, ya Allah, dan ibunda saya. Begitu saya katakan demikian, alhamdulillah. Saya mohonkan kepada Allah, mulai kemudian saya baca, saya niatkan. Nilai kebaikannya semua mengalir untuk ayahanda dan ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan, tiba-tiba kemudian ayat itu tiba-tiba masuk. Dengan terjemahannya, dengan bagiannya, dengan masuk. Dan sulit untuk keluar sejak saat itu. Begitu saya kembali ke pesantren, tiba-tiba pada situ sedang pengecekan ayat Al-Quran, diminta 8 ayat, lalu saya maju ke depan, setiap anak maju ke depan, begitu dapat giliran, lisan saya seakan-akan tidak berhenti untuk mengatakan dan mengucapkan kalimat Quran. Sampai dengan 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 40 ayat. Baru setelah 40, guru saya meminta berhenti. Ternyata, di antara kemudahan untuk mengerjakan sesuatu itu, salah satunya adalah sertakan sebagai bagian bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan itulah terbesar, ibadah di antara terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Misal Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya cepat menghafal Quran supaya saya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, sebelum saya wafat, jadikan saya seorang penghafal Quran supaya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu demi Allah saya katakan, setidaknya akan memberikan kemudahan pada apa yang Anda kerjakan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya supaya saya bisa memberikan infak kepada kedua orang tua saya. Saya ingin bahagiakan ayah ibu saya. Dahulu mereka menderita karena saya, ya Allah, maka sekarang saya ingin jadikan mereka bahagia dalam setiap titik hidupnya. Begitu Anda lakukan yang demikian, demi Allah saya katakan, akan ada kemudahan Anda dapatkan. Ini dia. Dua, saya cepat. Kalau masih ada waktu. Dua, cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh. Ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat terbaik. Kalau Anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan Anda, yang lain juga begitu. Ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah tolong mudahkan. Jangankan Anda, teman Anda yang lain 100 orang juga begitu. Tes, misalnya CPNS yang daftar 10.000, setiap orang mengatakan, ya Allah mudahkan, ya Allah luluskan saya untuk tes besok. Jangankan Anda, yang lain juga begitu. Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu? Maka teman-teman sekalian, cari kalimat yang paling menyentuh. Karena Allah punya sifat diantaranya, sifat yang sangat perasa. Allah itu maha lembut, latif, yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya. Begitu Anda cari ungkapan yang sangat menyentuh, maka seketika Allah kemudian balas, bahkan pada sekian detik yang tanpa Anda sadari. Contoh, Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat. Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah. Saya pengen khusyuk menyembahmu, ya Allah. Saya pengen khusyuk beribadah, cuma terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa saya mesti memohon? Lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon? Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin taubat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah, memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak, ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkau lah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu, ya Allah. Antum punya anak. Anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga, buruk pada antum.
tiba-tiba satu kali pengen minta maaf. Dia gandeng seorang ustaz. Begitu datang di rumah antum, ustaznya bicara, "Bu, ini memang banyak kesalahannya. Mungkin sudah tidak terukur lagi, Bu. Tapi saya mohon pada ibu, kalau ibu maafkan, ibu kan punya sifat kasih sayang. Tapi kalaupun ibu mau marahi juga, ini anak ibu yang ibu lahirkan lewat rahim ibu. Ibu berikan ASI-nya, ibu sayangi. Sekarang dia mau kembali. Demi Allah saya katakan, begitu kalimat itu muncul, jangankan kata-kata kasar, tangisan yang pertama keluar. Anda aja manusia punya sifat kasih, apalagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah, maka turun jawaban pada saatnya. Ya Allah, hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak. Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah. Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku ingin kembali. Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti kembali? Begitu Anda sampaikan kalimat itu, seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayyub pernah menggunakan kaidah ini, gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh, maka apa jawabannya? Fastajabna. Menggunakan fa, harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bil hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua mengabulkan. Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda. Begitu selesai doa, dikabulkan. Ini dia rahasianya. Cepat-cepat terakhir, Nabi Zakaria, beliau diuji setelah rumah tangga, tidak punya keturunan, divonis oleh medis, gak mungkin. Istrinya menopause dan mandul, maaf. Apa yang dikerjakan? Beliau bermohon. Apa permohonannya? Nih. Satu, cari kata-kata yang menyentuh tadi. Maka buka Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15. Kata beliau, "Ya Allah, saya itu selalu bermohon kepadamu tanpa putus asa. Dari mulai menikah sampai rambut beruban, fisik sudah letih, gak pernah putus asa. Saya yakin Kau pasti kabulkan. Kalau sampai beruban juga belum dikabulkan, sampai kapanpun saya akan minta, saya mohon dan tidak putus asa." Dua, "Wa kanu yusari'una fil khairat." Cepat berbuat baik, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda punya kesulitan yang sama, cepat lakukan itu, mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Saya tutup terakhir. Ini sudah. Yang ini. Ini spesial. Saya akhiri. Bagian terakhir, ada cara untuk memudahkan bagi kita supaya didekatkan rizki. Rizki itu sifatnya luas. Pengetahuan, rizki. Ketenangan, rizki. Termasuk keturunan, rizki. Harta benda, rizki. Bagaimana caranya saat bermohon kepada Allah itu, Allah cepat mengabulkan itu semua. Rumus cepatnya, buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 35-37. Kalau orang tua menyiapkan ini dari awal, bahkan maka anaknya akan dijamin mudah rizkinya oleh Allah dari sisi yang orang tuanya tidak menduganya. Cara pertama, tahan baik-baik. "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka fi ma fi batni muharrara fataqabbal minni." Cara pertama, antum mesti bernazar kepada Allah untuk memperbaiki diri. Berjanji, "Ya Allah, mulai saat ini hamba ingin menjadi hamba yang baik dalam pandangan-Mu. Mohon bimbing hamba." Jadi pertama yang harus kerjakan, tepikan dulu hal yang buruk, taubat dari maksiat. Jauhi maksiat. Kalau ingin semua dimudahkan oleh Allah dan doa cepat diijabah, apapun yang dimintakan seketika, bahkan hebatnya belum minta sudah dipenuhi. Ada orang-orang yang belum bermohon langsung dikabulkan oleh Allah. Dia belum bermunajat, besoknya tiba-tiba maaf, akan bekerja orang macet, dia mudah. Tiba-tiba rezekinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Mau belanja makanan, makanan datang ke rumahnya. Pengen beli buah, orang ada yang ngantarkan. Belum dikerjakan, jawaban datang. Cara pertama, bagaimana cara mendapatkan itu semua? Pertama, bahasa Qur'annya, antum perbaiki diri dulu. Tobat. Bahkan bahasa Qur'annya, kalau seorang ibu, "Ya Allah, saya bernazar, anak ini saya siapkan jadi anak baik." Siapkan. Kalau kembali kepada kita, janji kepada Allah, "Ya Allah, saya tobat, ya Allah. Saya berjanji akan menghilangkan semua segala hal yang Engkau anggap buruk. Saya akan berusaha." Pertama, tobat. Dua, tahan. "Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim." Masih kaidah tobat, tinggalkan kemudian bujuk rayu setan, jauhi perbuatan maksiat. Yang paling indah ini bagian keduanya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, siapkan diri untuk berbenah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan level yang tidak biasa. Tahan.
level yang tidak biasa. Contoh, orang siangnya makan, antum puasa. Orang puasa Senin, antum tambah Kamis. Orang Senin Kamis, antum ayamul bid. Orang ayamul bid, antum puasa Daud, misal. Orang puasa Daud, sudah gak ada lagi. Dia Daud, saya Sulaiman. Oh, gak bisa. Nah, ini udah ngaco. Pokoknya intinya, setiap ada peluang meningkatkan yang lebih baik, antum ambil level yang lebih tinggi. Malam, malam orang tidur, antum tahajud. Orang 2 rakaat, 4 rakaat. Orang 4, antum 6. Orang 6, antum 8. Orang 8, antum 10. Tambah witir 1. Ingin tingkatkan lagi, silakan, gak ada batas. Kata Nabi, sepanjang mendekat kepada fajar. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Begitu antum lakukan semua itu, apa yang terjadi? Maryam pernah disiapkan oleh ibundanya. Orang ibadah biasa, biasa di tempat biasa, di rumah. Maryam beda, langsung dibikinkan mihram. Mihram. Orang di tempat biasa, Maryam dibuatkan mihram. Orang tahu dengan kalangan biasa, beliau mencari guru terbaik namanya Nabi Zakaria. Jadi bukan cara yang biasa. Orang cuma belajar dengan orang biasa, ini dicari orang yang paling bagus, Nabi Zakaria. Orang belajar di tempat biasa, ini dibikinkan tempat namanya mihram, spesial mendekat kepada Allah. Begitu dikerjakan semua itu, apa yang terjadi? Lihat ayat 37 ini. Ayat 37 surah ketiga paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, satu, wa ambataha nabatan hasan, dua. Ketika seseorang berikhtiar, satu, dia bertobat dari maksiat yang dikerjakan, kedua, dia bertekad lebih baik mendekat kepada Allah dari sebelumnya, dan bisa menyayangi amalan orang lain, dia tingkatkan amalannya lebih daripada yang biasa, maka kata Allah, saya akan terima semua ikhtiarnya, nih yang hebat, wa ambataha nabatan hasan, dan saya akan perhatikan setiap pertumbuhan hidupnya, saya berikan apapun yang dia butuhkan. Yang dahsyat, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Yang paling hebat, yang Nabi Zakaria. Maryam disiapkan, Maryam mendapatkan apa yang belum didapatkan Nabi Zakaria. Apa itu? Semua rezeki-rezekinya langsung Allah yang siapkan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, sudah ada yang dibutuhkan. Kunci mihrab enggak ada yang pegang kecuali Nabi Zakaria. Bawa makanan, sudah ada. Bawa buah-buahan, sudah ada. Bawa pakaian, sudah ada. Musim apel, ada apel. Musim jeruk, ada jeruk. Yang hebat bukan musim apel, ada apel. Itu yang dasar. Begitu ditanya, ya Maryam mu'anna laki hadha, Maryam dari mana semua ini? Lihat jawabannya. Qalat huwa min indillah. Semua langsung diberikan oleh Allah. Innallaha yarzuku may yasha. Ini kuncinya. Bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki tanpa batas, mudah dan tanpa batas. Kata manusia ada batas, ya kata Allah gak ada batas. Sepanjang dia dikehendaki oleh Allah. Kaidah ilmu tafsirnya, jika ada kalimat di Quran, siapa yang dikehendaki, itu maksudnya jadilah antum bagian dari yang dikehendaki. Bagaimana menjadi yang dikehendaki? Tadi, satu, bertobat kepada Allah dari maksiat. Yang kedua, tingkatkan amal soleh dari yang standar biasanya. Paham? Kenal Nabi Ibrahim? Tidak, bagus. Nabi Ibrahim ujian contoh terakhir. Nabi Ibrahim ujian terbesarnya setelah berumah tangga sudah sepuh, tidak ada keturunan pada saat itu. Dari Sayyidah Sarah. Antum tahu enggak kapan itu dikabulkan? Dikabulkan ketika beliau beramal soleh melebihi standar manusia pada umumnya. Kedatangan tamu malam-malam di Quran surah 51 ayat ke-24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah. Tamu datang malam-malam. Kalau kita jam 2:30-3 lah menjelang subuh, datang. Tadinya ke tempat Nabi Lut, cuma mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Malam-malam, assalamualaikum, assalamualaikum. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin, iddakhlu alaihi faqalu salama. Hei, kata Allah, pernah enggak kalian dengar kisah Nabi Ibrahim? Yang kedatangan tamu malam-malam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Saya tanya dah pada, ini pertanyaan pernah saya sampaikan di Bekasi juga. Antum kalau malam-malam nanti nih 2:30, kedatangan tamu, agak banyak suaranya di luar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Dijawab enggak salamnya? Enggak. Tuh. Ini yang bahaya. Menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab itu wajib. Perkara antum mau buka atau enggak, urusan antum. Tapi minimal antum jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Siapa di luar? Sate 200 tusuk. Begitu dibuka Nabi Ibrahim, kaumum mungkarun, ini orang asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti perjalanan jauh, capek, lelah.
gak boleh saya banyak tanya, saya hormati tamu, maka dimuliakan tamu itu. Silahkan masuk, duduk aja. Faragha ila ahli, ya rahmatullah. Maka beliau pergi ke istrinya Sayyidah Sarah. Pertanyaannya begini, kalau bahasa kita, ma, ada menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini? Setengah tiga datang, masih dijamu. Apa kata istrinya? Kita gak punya stok makanan. Maka apa yang terjadi? Faja'a bi'idlin samin. Maka beliau melihat ada bagian dari anak sapi lembu di ternaknya, diambil, disembelih dulu malam hari, bikin gulai untuk menjamu tamu malam hari. Ketika kemudian faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin faqarabahu ilaihim. Dibawa gulai, dihidangkan kepada tamunya. Allahu Akbar. Begitu dihidangkan, qala ala ta'kulun, dilihat tamunya. Ternyata tamunya enggak nyentuh makanan itu, cuma ngeliatin aja. Dilihatlah oleh Nabi Ibrahim secara terperinci semuanya. Begitu dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kakinya tak napak ke lantai. Ini tamu antum malam-malam setengah tiga dikasih hidangan. Tiba-tiba kemudian hidangannya sudah disampaikan, antum duduk di dekatnya, gak dimakan, dilihat aja begini. Begitu dilihat kakinya gak napak ke lantai. Pertanyaan saya, udah rambutnya panjang, jubahnya putih, ya napak gak ke lantai, di dekat antum duduknya. Pertanyaan saya, bagaimana suasana antum pada saat itu? Apa yang antum bilang? Jangan bilang lari, sudah enggak sempat. Sudah enggak sempat. Makanya bahasa Qur'annya, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ. Maka beliau mulai merasa takut. Takut yang sudah bisa, enggak bisa mengelak, namanya aujas. Takut tapi udah enggak bisa menghindar. Mau menghindar bagaimana makhluknya di sini semua? Ya. Maka ketika seperti itulah kemudian orang-orang itu berkata, قَالُوا لَا تَخَوْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيٍ. Mereka berkata, kamu gak usah takut Ibrahim, kami malaikat yang sedang menyamar. Kami sebenarnya pengen datang ke tempatnya Lut, tugas untuk menghancurkan umatnya Lut yang durhaka kepada Allah. Tapi kami mampir ke sini atas perintah Allah. Ternyata engkau muliakan kami luar biasa. Jadi mampir tengah dini hari, masih dimuliakan. Begitu dimuliakan itu kata malaikat, kamu jangan takut, kami datang membawa kabar gembira. Karena amalanmu ini, maka Allah berikan kabar gembira, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak yang cerdas. Yang dimaksudkan bukan Hajar, Sarah alaihissalam. Nah, Sayyidah Sarah itu mendengar kalimat itu, kedengaran di balik diriknya, terdengar. Kan kalau rumah-rumah tempo dulu gak seperti sekarang. Begitu terdengar akan punya anak mengandung, padahal beliau itu sudah sepuh, sudah menopause, divonis dan mandul, maaf. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah kalimatnya fabasyyaruhu bighulamin alim, fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Tiba-tiba keluar dari tempat beliau mendengar itu mengatakan sambil menepuk pipinya, apakah yang seperti ini masih mungkin punya keturunan? Jadi beliau seakan tak percaya, mungkin enggak begitu. Udah begini diponis mandul, diponis monopos, apa mungkin masih punya keturunan? Apa jawabannya? Qalu kadzaliki qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Hey, yang berkehendak kan bukan manusia, yang berkehendak Tuhanmu yang punya pemberian tanpa batas. Jangankan seperti kamu, yang lebih dari kamu pun kalau Allah berkehendak jadi. Maka mereka katakan, Allah yang maha tahu dan maha bijak untuk memberikan apa yang terbaik itu. Perhatikan baik-baik. Malam-malam mengerjakan perbuatan yang tidak biasa, maka Allah jawab dengan jawaban yang tidak biasa. Perempuan yang difonis mustahil punya keturunan, maka jadilah dia kerjakan itu semua. Tuh. Saya pernah sampaikan beberapa bagian dari ini pada teman-teman. Dan saya katakan, jangan lakukan karena siapa, lakukan karena Allah. Kamu bikin mihrab, kamu sholat di situ, malam tahajud, suaminya pimpin jadi imam, istrinya di belakang, mohon betul kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun divonis oleh medis, susah dapat keturunan. Begitu mengerjakan semua ini karena Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba handphone itu berdering. Masuklah kemudian, Ustaz, si fulan sudah mengandung. Ustaz, si fulana sudah mengandung. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terus dia fotokan tempat mihrabnya, suaminya, istrinya, tempatnya. Sesuatu yang sangat indah. Maka antum bisa coba, karena Allah sudah berjanji. Urusan rezeki ada jawabannya, urusan ilmu ada jawabannya, urusan keturunan ada jawabannya. Silahkan antum coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain teman-teman sekalian. Siap mencoba insya Allah? Baik. Jadi kalau anda
tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita tuntaskan materi kita dan kita anggap selesai cara kita bermohon kepada Allah. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita. Siap bertobat insyaallah? Ya, ini sudah ya, kita tidak tahu kapan kita wafat. Malam ini, detik ini pulang antum istighfar, perbaiki hidup jadi lebih dekat kepada Allah. Apa yang pernah salah tinggalkan dan berubah. Kemudian yang kedua, tingkatkan berubah untuk mendekat kepada Allah dengan amal soleh. Yuk, sholat, berjamaah. Besok siapkan mau jamaah di mana? Dari mulai subuh. Kemudian besok siapkan mau baca Quran berapa ayat, menghafal berapa ayat. Yang punya kelebihan untuk infak, walaupun cuma 500 rupiah, 1000 rupiah gak apa-apa. 500 rupiah jaga supaya orang gak tahu. Kalau bisa bunyinya pun jangan sampai kedengaran. Begitu ada, pelan-pelan masukkan. Walaupun cuma 500. Paham ya? Baik, setelah itu nanti silakan antum lihat perbedaannya. Akan ada sesuatu yang terjadi. Teman-teman, bagian terakhir untuk saya tutup, ada satu rahasia besar. Yang ini paling dahsyat di antara sekian yang tadi saya sampaikan. Ada orang yang bahkan setiap hari ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari, yang kalau mau minta apapun seketika akan dikabulkan pada saat itu. Langsung dikabulkan. Nah, apa amalan yang dikerjakan oleh orang ini sampai seketika dikabulkan? Itu besok subuh saya bahas di satu pertemuan di masjid di wilayah Bandung Timur insyaallah. Ya, dalam bahasan fikih ikhtilaf. Kalau Anda dapatkan itu, ada janji di hadis qudsi langsung, hadis yang sahih diriwayatkan oleh 30 orang sahabat pertama. Anda kerjakan, bukan Anda minta, Anda ditunggu oleh Allah mau minta apa. Sekarang Anda mintakan, saat itu dikabulkan. Kata Allah, wali abdi ma sa'ala, kalau kamu minta sekarang, aku akan kabulkan seketika. Pertanyaannya, apakah yang diminta itu bagaimana caranya? Besok subuh insyaallah kita bahas, kita terangkan. Cukup ya? Baik, kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Semoga Allah muliakan kita. Teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih itu dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepada-Mu kalau ada satu di antara kami hamba-Mu yang datang pada malam hari ini membawa lumuran dosa, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam hatinya, jangan Engkau biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, maka mohon dengan segala keikhlasan yang angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami ya Rabb yang datang ke tempat ini ya Arhamar Rahimin, Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma taqabbal minna mimma ta'allamna ya Rabbal Alamin, wa 'allimna mimma jahilna, wa barikna fima ya Allah, wa bariklana fima ta'allamna. Ya Allah, kami mohon ya Allah anugerahkan keberkahan pada setiap apa yang telah kami pelajari. Ajarkan kami segala hal yang belum kami ketahui dan berikan kami manfaat pada setiap apa yang telah kami pelajari. Allahumma ya Allah ijal baqiyat hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, jika besok Engkau tetapkan kami masih hidup ya Rabbal Alamin, maka mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Wa idza kana hadhihi al-laila akhiru hayatina faj'al ya Allah hadhihi al-laila husnal khatimah. Namun kalau malam ini kami pun mesti pulang dan ajal kami tiba di malam ini, maka mohon ya Allah jadikan malam ini untuk kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan mampu bersyahadat berislam dengan baik, dinaqula kalimatan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut ya untuk mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Allahumma ajib ya Allah kalimat Nabi qaulika ya ayyatuka an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir hidup kami, syaratul maut kami ya Allah, dengan kalimat-Mu yang indah. Tuhai jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat pulang. Aku rida dengan-Mu, Engkau pun akan rida dengan pemberian-Mu. Jadilah hamba-Ku, aku akan masukkan Engkau ke surga-Ku. Allahumma ya Allah alif baina qulubina asgha ahwalana ya Rabb ma yuqarribuna ila ridha. Ya Allah, jika ada hamba-hamba yang pernah berbuat maksiat bahkan di malam ini ya Allah, tolong sentuh hatinya supaya dia berubah ya Allah. Ingatkan kepadanya bahwa ia akan wafat. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau wafatkan mereka kecuali Engkau jadikan mereka telah bertobat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi ya Allah jiwarana, ihdi zumana'ana, ihdi ya Allah min kulli aqliban liyahtadu ila al-islam. Ya Allah, jika di malam ini ada teman kami, tetangga kami, kerabat kami belum berislam ya Allah, kami mohon tanamkan, hujamkan hidayah pada hati mereka, lembutkan untuk berislam mengucapkan kalimat syahadat.
Kami tidak ingin berpisah dengan mereka di surga kelak, ya Allah. Kami bersama mereka di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Allahumma ya rabbal alamin, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiu'ud du'a, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La tudayyi' dumu'ana ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon, kami telah datang berjuang mengatasi segala kemacetan dengan peluh keringat dan sebagainya. Kami mohon ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami ketika bermohon. Kabulkan ya Allah, Engkau telah perintahkan kami bermohon, berdoa, kami telah lakukan, kami bahas, kami pelajari, dan kami amalkan. Dan Engkau berjanji untuk mengabulkan, maka mohon ya Allah, kabulkan janjimu ya Allah, kabulkan janjimu ya Arhamar Rahimin. Jika dengan semua perjuangan yang telah kami lakukan pada malam hari ini belum mampu mengabulkan, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.